PD ya, usia 41 tahun. Kita ketemukan di TKP dalam kondisi yang tidak sadar atau kondisi lemah, dan oleh penyidik sekalian dikirim ke kita untuk yang pertama adalah penyelamatan. Jadi mereka terdapat luka-luka yang dicurigai sebagai luka percobaan bunuh diri. Artinya tidak ada untuk ayahnya sendiri tidak ada meminum racun atau apa, Pak? Tanda-tandanya nggak ada. Jadi tanda-tandanya ada luka pada lengan bawah, siap, kemudian pada perut dan pada kaki. Yang semuanya menuju ke pembuluh darah. Pembuluh darah. Jadi tidak sampai ada perdarahan. Dan mungkin karena beberapa hari tidak makan, maka kondisi lemah. Dan saat ini yang bersangkutan sedang kita sehatkan dulu sebelum kita serahkan penyidik untuk dimintai keterangan.